guys, masih semangat nggak diem di rumahnya? Atau udah bosen? Oke guys, kali ini aku mau kasih lihat ke kalian reaksi aku tentang lagu-lagu DJ guys. Oke, buat kalian yang pecinta lagu DJ, wow, dijamin kalian suka banget sama rekomend lagu DJ dari aku. Nah, ini lagunya udah lama banget. Udah beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya, tapi menurut aku masih enak kalau didengar ya. So, siapa tahu dari kalian belum ada yang tahu lagu ini. Jadi aku kasih lihat kalian ya. Ini salah satu lagu DJ favorit aku ya, dari DJ Das Berlin. Oh my god, ayo. Oke, dengerin sama-sama sama aku ya. Yuk, cus guys. Nah, ini dia lagunya ya. Judulnya End of Silence ya, from Das Berlin guys. Nah, ini aku rekomen kalian, buat kalian yang sangat suka lagu-lagu DJ. Ini enak banget lagunya. Coba kalian. Buat kalian yang pecinta lagu DJ, wow, dijamin kalian akan jadi pecinta banget sama End of Silence karena pendalaman karakter lagu DJ-nya ini, oh my god, dapat banget feel-nya, dapat banget. Dan lagu ini itu memiliki daya tarik tersendiri ya. Kalau biasanya lagu-lagu DJ itu kan lebih ke keras dan berisik, tapi ini enggak. Dia keras tapi enak banget ini. Nah, ini salah satu lagu favorit aku dari DJ Das Berlin. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang aku favoritin ya. Cuman ini yang aku kasih tahu ke kalian ya. Jamin kalian suka banget sama lagu ini. Dan kalian tuh bakal kecanduan kalau dengerin. Nah, ini part yang bikin aku tertarik banget sama lagu ini. Nah, gimana menurut kalian? Keren nggak? Wah, ini part favorit aku. Oh, siapa yang homesick di sini ya? Part ini tuh akan selalu kedengeran di telinga kalian dan mungkin kalian kecanduan dengerin lagu ini. Ya. Daya tarik lagu ini tuh di sini, di part ini. Buat kalian yang pecinta lagu DJ, aku rekomendin lagu ini ya ke kalian. Gila, ini kan abis lagunya, amazing ya. Kalau kalian denger lagu ini, kalian bisa kasih tahu pendapat kalian ke aku ya, kalian suka atau enggak. Kalau aku suka banget lagu ini, daya tariknya tuh feelnya dapet banget. End of Silence featuring Roald Stein and Nina Deli ya lagunya. Menurut aku it's the best track ever from DJ Das Berlin. One of the best track from DJ Das Berlin. Masterpiece track for me, I guess. This music is really addictive, yeah? And make you want and want again, yeah, to hear this track. Oh my god, it's really good song. Really good.
Oh my god. This music is really good and beautiful, this. It's really beautiful music, yeah, for me. One of my favorite DJ songs, yeah, from Das Berlin. Guys, itu dia review aku tentang lagunya End of Silence ya, dari DJ Das Berlin ya, featuring Roald Sain and Nina Dewi. Wow, menurut aku lagu, salah satu lagunya DJ Das Berlin End of Silence ini tuh feelnya tuh dapet banget. Pendalaman karakter lagunya itu dari judulnya itu dapet banget guys ya, yang End of Silence ini ya, terutama di part yang tadi ya, homesick, restless, alone, a seeking traveler in tune. Lalu di nada yang lagunya yang na 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 na. Nah, itu yang bikin lagu ini tuh punya daya tarik tersendiri ya menurut aku. Lagu DJ itu memang karakternya adalah keras, tapi kadang ada yang hanya bermodalkan lagu keras dan berisik ya, tapi nggak menarik ya. Tapi kalau yang lagu ini, End of Silence dari DJ Das Berlin ini, pendalaman karakter dari judul lagunya dapet, feel-nya dapet banget, dan ada daya tarik tersendiri, terutama di lirik yang homesick, restless, alone, dan dilanjutkan dengan nadanya yang aku bilang tadi favorit aku. Nah, itu daya tarik dari lagu DJ Das Berlin yang End of Silence ini ya. Kalau misalnya kalian dengerin lagu ini, mungkin kalau kalian dengerin pada saat konser DJ, atau mungkin buat kalian yang biasa ke tempat dugem ya, kalian gak akan terlalu fokus dengan pendalaman karakter lagunya, karena tempatnya pastinya ramai dan suaranya berisik banget. Tapi coba kalian dengerin lagu ini di salah satu ruangan sepi, misalnya di ruang tamu atau di kamar kalian ya, pakai headset ya, lalu dengerin lagunya End of Silence ini. Wow, dijamin feelnya tuh dapat banget. Imajinasi kalian tuh langsung masuk ya ke dalam judul lagunya itu ya. Kalian pasti akan langsung berimajinasi dan akan kecanduan banget sama lirik dari End of Silence ini. Cobain deh guys ya. Menurut aku sih ini benar-benar lagu yang bikin aku kecanduan ya. Lagunya ini udah lama banget, udah beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ya, kalau aku lagi sendirian di kamar, aku selalu dengerin lagu ini. Wow, feelnya tuh dapet banget dan nyantol banget liriknya di telinga aku ya, membuat aku tuh pengen denger lagi. Nah, kalian coba deh, buat kalian yang pecinta lagu DJ ya, kalian pasti akan suka banget lagu ini dan pastinya akan bikin kalian kecanduan ya. So, kalau emang kalian tertarik ya, coba kalian dengerin dan komen di channel YouTube aku gimana menurut kalian lagu End of Silence dari Das Berlin ini ya. So, kalau kalian mau request tentang lagu apapun, atau trailer movie, mungkin trailer drama, dance practice, atau apapun yang kalian mau, komen aja ya di YouTube channel Selen TV ya. Gak usah malu-malu, komen aja. Atau kalian bisa komen di Instagram aku atau DM aku ya. Di Instagram aku boleh juga ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih aku like kalian, like, dan juga subscribe kalian. Jadi aku lebih semangat lagi ya bikin video reaksi khusus untuk kalian ya. Dan jangan lupa nyalain belnya ya, karena nyalain bel tuh gak bayar. Shishun. Dah.